Halo guys, kembali di channel ini dan hari ini kita bakal bermain Battle Royale, maksudnya COD lagi deh. Dan hari ini kita bakal bermain COD lagi. Udah lama ya gak main COD dan aku udah ganti akun. Jadi akun tetap aja sih gue main. Tapi lihat guys, cekku. Aku udah 8.000 ya. Aku udah kumpulin duit untuk membeli. Aku sebenarnya cuman ingin beli, bentar. Saya cari dulu ya, guys. Sebenarnya saya cuman mau beli ini sih. Bentar. Nah, ini nih. M1 BR atau enggak PDW. Untuk hadiah sih. Sebenarnya aku mau S1 beliau, tapi aku tidak ingin. Males coy, lama. Oh iya, by the way sekarang ada update baru. Jadi di multiplayer itu ada Shadow Blade. Terus ada Shadow Blade, Tracker dan Ballistic Shield. Mungkin kayak shield-nya SWAT ya. Terus guys, ada lagi sih, mana? Kadonya itu kada ada yang beberapa yang berubah guys. Jadi kita bakal buka kado dulu. Pendapatan wingsuit. Aku gak perlu wingsuit, aku udah punya yang toxic. Toxic yang itu sih bagus. Oh my god, kelawan Fortnite. Lah, Fortnite. Oke lah ya, kita bakal. Oh ya, by the way, aku pakainya itu sebenarnya gak suka pakai Razorback. Tapi aku punya Razorback, tapi aku lebih suka itu pakai M4. Atau enggak bisa dibilang senjata terlemah. Tapi sekarang aku udah ganti jadi menjadi KN Tournament. Ini bagus sih. Oh ya, by the way, aku bakal mencoba bermain guys ranked match. Ya, ini dibarin apa sih? Nah, score streaknya itu ada yang baru, guys. Itu bernama M System. Jadi kita kalau misalnya ada yang bawa pistol, terus hunter killer, ada yang pakai Alpha, terus predator shield, counter Alpha, terus apa lagi ya, unfence Alpha, pistol, steel chopper, itu bakal kalau misalnya kita pakai score streak yang ini ya, MP System, semua bakal hancur. Nggak bohong, hancur semua coy. Aku udah cobain. Masa misil yang baru di Predator aku pencet tuh ini nih MP System hancur pak. Terus ada lagi ya, itu adalah Hunter Killer, aku itu juga hancur. Terus Counter Alpha juga hancur, Steel Chopper, Unfinished Alpha sama Vito pun juga hancur. Dan biasa kan, oh ya, jadi kita bakal sekali ya raya main Hardpoint Shipment karena aku suka bermain di Shipment 1944. Karena ini tempat favorit aku ya guys. Kita bakal coba dulu di Shipment untuk melihatkan aku udah sejago mana, soalnya aku udah selalu berlatih. Mana nih? Dan akhirnya aku record videonya. Hah, udah lama ya gak main ini, jadi kangen. Oh my god, what is this? Karakter baru kah? Karakternya sadis coy, dua orang nih, Cloyd sama Rimo CC Haeng, satu musuh ya. Dia itu musuh. Oke, okay. Ini dia mapnya. Mapnya ya cukup kecil, tapi ini itu mapnya itu bagus untuk pisau. Aku suka coy di sini tuh pakai pisau. Nah, terus gila, pisauku udah warna emas nih. Udah sadis nih. Mama. Aduh, sakit guys. Sakit guys, aku pakai sniper guys. Aku lewat ini kalau jago sih pasti. Oke, ini orang. Sini bos. Hardpoint contested. Mundur. Aduh, jadi beku guys. Beku aing. Hardpoint block doang, telak mu. Hardpoint contested. Wah, sniper dulu tuh, gincar biasa. Aduh, ngelag. Hardpoint is ours.
sakit kak. Pak, sakit pak. Pak, sniper. Ya, kenapa? Kira-kira dia mati. Kira-kira mati gitu kan. Sakit pak. Ampun pak. Aduh, soccer. Sokernya ribet sih, males tuh itu. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Tinggal kau. Ah, sakit. Ampun, mak. Hardpoint locked down. Bar dah. What? Langsung ninja loh. Orang aneh. Jadi. Sebelahnya sekarang. Aduh, aku kill dia. Aku juga meninggal loh. Pakai akal loh dia. Habis pak. Ada yang meninggal sendiri dong. Pasti gara-gara bom itu. Sakit pak. Masuk. Aduh ngelag. Hunter killer drone. Aduh meninggal. Tidak kena. Aman. Ah, sakit pak. Mau pakai Shadow Blade gak? Cobain. Let's go. Aman. Tinggal ya kau. You will be online. Nampun disitu. Wah. Meninggal dong. Ampun deh itu orang. Ampun, sekarang aku mati. Double kill pak. Bisa. Yang selalu jumpa kata-kata sebelum itu. Sakit pak. Ampun pak. Beku lagi aku mati sama dia. Mati beku aku. Aman. Orang aja. Aman. Tapi aku kalah ya. IG dia kill 46 dong bang. What? Dari mana? Tapi kok ini belakang woy. Nuk nih musuhnya di belakang. Hardpoint contested. Ada sniper. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Aduh, meninggal dong. Aku meninggal, dia meninggal. Kabur. Pada yang bertapa yang paling bagus loh. Enemy contact. Iya, easy. Otongku kayaknya ketemunya tadi. Easy dari mana kalau gitu. Ya, gak kena. Bang.
hostiles have captured the hard point. One point locked down. Dikira kamu doang. Ah, oh, sakit coy. Ini pakai apa sih, sakitnya banget coy. Pakai satu-satu tujuh ya, pantas sakit. Parah nih mainnya, gak mau. Itu, enam. Nah, kecil-kecil ya. Dia gak mau. Dia tidak melihat. Ya, udah selesai duluan, parah. Ya, aku juara dua lah, gak apa-apa lah ya. Yang penting skillku masih ada. Aku males coy mencari. Ini QXR nama senjatanya. Ih, dari jarak jauh. Oh ya, beda ya, aku suka juga pakai hasil. Karena nanti aku bakal cek profil aku ya. Aku udah luncurin misil banyak banget, guys. Gak bohong, aku itu selalu luncurin misil ya. Nggak tahu kenapa aku suka pakai misil data dari guys ya. Kalian bisa lihat nih, kalian bisa lihat tar ada map Grenade Master, aku udah punya SMG Master. Oh my god, aku nggak bisa pakai SMG woi. Aku tapi bisa driving sih, free fall sky high. Terus nih dia nuclear killer terminator. Maaf, ya aku juga pernah chain killer 8 musuh dalam waktu dekat. Ultra kill 8 musuh sih. Tapi ini lebih instable nih, 30. Perlu 30 musuh itu enggak sembarangan. Apalagi brutal ini 25 musuh tanpa sekarat. Susah coy, kalau ini kan musuh tanpa diberikan untuk setiap kill. Kalau ini membunuh 25 musuh tanpa sekarat, mega kill. Udah banyak sih, yang paling banyak itu cabut kill. Ini dia, aku bilang ya, aku itu pakainya itu menghancurkan alpha musuh terus belakang alpha ya. Dancer Slayer aku juga suka tuh, apalagi Drone Slayer ini dapetnya gara-gara itu comeback juga. Mati lebih dari 3 kali tanpa mendapatkan kill, membunuh musuh. Mantap guys. First Blood, First Blood juga banyak ini. Backstabber itu apa namanya, membunuh musuh dari belakang ya. Avenger, Raining Dead, aku gak suka sih pakai Raining Dead, apalagi Bullseye. Males coy. Headshot nih sering. Wih, di knockout 2000 dong, gue tau ya. Bunuh musuh dengan melee. Shoot the board. Ini satu match dengan lebih dari kill kecuali mode warfare. Ini untuk itunya ya, battle royale. The Lady Luck. Ambil 5 item berarti itu tinggi. Oh iya, beda ini aku lagi dapat banyak itu guys. Aku lagi kasih XP untuk misi untuk mendapatkan XP ya. Sekarang kita akan bermain multiplayer ranked match. Yang pastinya domination lah ya. Ini udah beda banget guys. Lihat guys, itunya ada merah dan biru segitiga. Ini kayak, maaf guys ada suara kucing lagi berantem kayaknya. Oh my god, suara gede banget coy. Mencari lawan yang seimbang, harap tunggu. Oh shit, kayaknya ini bakal lama jadi skill. Salah ya coy, kayaknya gak akan ada sih. Jadi itu aku mau ganti karakter, mau upgrade dulu customize untuk ke kamu. Karena aku mau ganti nih, gue beruntung. Let's go, atau enggak random lah ya. Tapi sama kartunya aja lah. Aku malu sih kalau tim deathmatch. Karena tim deathmatch itu cuma sekitar kill 40. Kalau Fortnite itu kan 50 ya. Tapi sekarang enggak tahu deh. Oh my god, ada si Kubistol. Aku enggak tahu sih, Nak. Ancurin kali ini. Aduh, lemaknya di crash lagi, males coy. Kan
di crash, gak tau kenapa guys, crash itu menurut aku gak terlalu bagus karena ini tuh harus beberapa ada yang sniper guys, ini banyak nih sniper kalau misalnya di map crash, dan aku gak suka pakai sniper, aku bukan sniper master ya. Kalau sniper master mah udah dari tadi. Oh ada yang pake pisau dong, OMG lawannya pisau tuh. Oke lah. Shoot me. Shoot kontak. Sakit tuh, Pak. Aku nih, guys. Aku kayaknya gak ada skill, guys. Mama. Sakit banget, coy. Pake apa sih dia? Oh. Senjata baru. Pantesan. Senjata baru kan gak terlalu enak. Mas, coy. Kalau misalnya ada senjata baru begini. Target in sight. Target in sight. Ini asis dong. Aduh nge-lag. Dia dengan duluan coy. Lawannya aku dah. Aku gak tahu. Ngebeling ya. Makan tidur kelapa. Ih, itu udah kena. The clues. Halo? Itu udah kena the clues. Kok mati aja the clues? Reloading. Oh, udah meninggal kok. Ini kalah. Langsung barbar ya. Ayolah, PKS lagi dong. Dia keluar sendiri lagi. Aneh-aneh itu. Dia kayaknya lagi ituin bom master. Bom master dia mau diituin. Mau digedein. Ayolah, PKS lagi coy yang bunuh aku. Parah. Yang pake PKS mulu. Sniper gak? Sakit parip apa dah sniper coy tapi bentukannya aduh lah aku kena loh. Oh my god, ada yang pakai M4 dong, senjata kesukaan dulu. Keluar pintu dia woy, dan pastinya aku yang paling tinggi walaupun mati banget. Tapi aja, tetap aman. Contact with enemy. Back. Oh, ada trap man, hancurin dulu. Atas, headshot tau. Kenapa rata weh? Aduh ngelag. Ya ampun. Ini nih kalau misalnya lagi lawan musuh pasti ada yang mati. Padahal nggak mati aslinya. Sebelah kan nggak kayak efek. Kalau mati kan nggak. Aduh pakai itu dong, itu orang kenapa deh jangan meninggal sendiri dia wih. Suara apa ini? Suara radar nih.
kebiasaan memang radar tuh yang paling itu ya. Counter AOV emang gak ada obat coy. Jadi kita gak tahu posisi musuh dimana. Let's go. Ambil. Guys, itu yang di belakang. Recon standing by. Hai, hey, nih. Nah. Aduh, sakit, Pak. Ayo, ayo, please, 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 please. Menang. We'll be online. We'll be online. We tied for the lead. We've taken the lead. Yeah, benar. Benar, menang, menang, menang. Come back, guys. Aku serem, coy. Gak pake pisau. Ini gambar apa sih? Yeah, I don't know. Okay lah ya. Ini udah lama juga sebenarnya. 21 menit. Dan okay lah, mungkin segini aja dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di next video ya, guys. Oh ya, beda ya. Aku mau kasih tahu bentar. Aku mau coba kasih tahu dulu ya bentar guys, sebelum akhiri video ini. Aku cuma mau kasih tahu guys, males. Bentar guys, jangan pergi dulu, tidak. Aku mau kasih tahu kalau misalnya aku pernah ke 63, 46, 31. Nah, ini dia ya. Yang paling mantap itu 96. Mata kejiwa 96, 98 ya. Emang ini guys, ini termantap. 13.000 ya. Ini mainnya itu di apa nih, namanya tadi. Nah, ini tuh kita mainnya itu di 10 versus 10 kill confirm. Nah, ini aku dapat kill 96 ya. Ini ya paras, ini 52 woy. Orangnya loh cuma 16, 14, 12, 10, 9. Ini dua orang nih, barangnya sama tim TR Ma La 03 53. Konfirmasinya aku dapat 77 ya. Dan ditolak 8. Halo. Skor gue lo 17.000. Easy boy. Dan akhirnya mungkin segini aja adalah episode kita kali ini. Sampai jumpa di next video ya. Semoga kalian suka dengan video ini ya, karena video ini video COD. Karena waktu itu aku lihat sih COD banyak ya yang itu yang nonton. Okay lah, mungkin segini aja dulu. Hilang-hilang mulu ya. Dan okay lah, bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Aku senang. Dadah.